Berapa kali didatangi, Pak? Ayo, sudah banyak kali, Pak. Cuma kesabaranku, Pak. Itu yang menyengkil yang kesini darah tadi, Pak. Dia bilang, Pak Ilham sudah tidak ada jabatannya. Apa sih, Pak? Apa kejadiannya tadi itu sampai begini didatangi? Begini ceritanya, Pak. Dalam satu minggu kan di suatu burung di sana sedikit menjual. Sedangkan itu tempat jualannya di situ dari Pak Ilham, Pak. Dan Pak Aco, dia sama-sama, saya di sini semua sekali, Pak. Nah, baru dia tegur saya, kasar caranya, dia mau mengamuk, dia mau memukul. Begitu caranya. Kapan kejadiannya itu, Pak, didatangi? Satu minggu lalu, minggu depan, Pak, ini terjadinya. Dia tegur saya, karena terpaksa dia tegur saya di sini, Pak. Di sini pasar rumah kan jangkut dari minggu, dia tidak datang sini. Ah, Pak Ilham masuk di sini, dia tidak datang di sini. Baru dia pandangin sekali Pak Ilham, Pak. Apa dia bilang? Pak Ilham tidak ada jabatannya. Dan Pak Ilham pikir bicara begitu, Pak. Biarpun tidak ada jabatannya, Pak Ilham, Pak, tetap masih dihargai. Ya, betul. Nah, karena ini akan karebosi begini dari dia yang kesemaksa sesi 2005. Baru di sini sering tempat makan jalan kotanya juga. Semua, Pak, pasar rusak di sini, Pak. Silakan pasar rusak di sini, Pak. Kesabarannya Bapak tidak pernah ditikur saya, tidak pernah bilang begini. Apa nak kan, pasti apa Pak Sarul, pasti apa Pak Ilham. Dia bilang begitu, kasih ketemu ke Pak Ilham, kasih ketemu ke Pak Sarul. Nah, kita bisa banyak bicara apa, Pak. Kita baru kemarin jadi sapan di sini, Pak. Yang penjual di sini, Pak, saya sendiri yang resmi dari Pak Ilham, Pak, dari Pak Aco. 2005 sampai sekarang. Jadi tadi didatangi kita di pagi kan, didatangi gitu yang ada video tadi itu. Tadi pagi. Oh, dia langsung secara langsung, Pak. Ya, ada yang video itu viral. Iya, itu tulangan aku semua di sini, Pak. Yang ini semua itu, yang ini. Berapa kali didatangi, Pak? Sudah banyak kali, Pak. Cuma kesabaranku, Pak. Itu yang menyengkil yang kesini darah tadi, Pak. Itu dia bilang, Pak Ilham sudah tidak ada jabatannya. Apa sih, Pak? Kalau sebenarnya kalau saya kasih ketemu kita, Pak, pasti kita berhenti kerja, Pak. Betul. Datang pasar lagi sih, makan jalan kota, pasti gak apa pasar lu, kasih ketemu pasar lu. Apa urusannya, urusan kamu coba di sini, berapa lama kamu kerja di sini, jadi siapa, baru berapa bulan. Kemarin saya sampaikan, dilarang berjual di sini. Tadi dibilang juga atas nama Atta. Saya bongkar itu. Kenapa tidak usah cerita, saya pegawai di Spora. Anda yang berharga diam. Saya lebih hargai. Dari kemarin saya sudah kandungan. Saya lebih hargai. Tapi kita juga saya kasih tahu. Saya ketemu Pak Dhani. Siapa Pak Dhani sampai wali kota? Sampaikan, biar wali kota juga sampaikan. Siapa sampaikan saja. Awami, panggil sekarang ke sini. Panggil. Saya dibayar Pak Dhani untuk ini. Panggil ke sini, kalau dia melarang, pada diperintahkan begitu. Apa ini? Saya sudah lama diam, saya sudah kasih kebijaksanaan, saya dari kemarin kasih dispensasi. Tapi Bapak tidak pernah menghargai saya mau menghargai Bapak terus. Ini sebenarnya juga, Pak. Kalau kami dapat perintah, tapi kami selalu bilang, biarkan dia di sana. Kami selalu bila-bila Bapak di sini, tapi Bapak malah pernah bantu saya. Ini taman kesana ini kesan taman depo nih. Ini berapa bulan kerja di sini, Pak? Hah? Bukan masalah berapa bulannya, tapi tugas kami di sini seperti cerita, itu. Saya ketemu sama Pak Ilham. Panggil ke sini Pak Ilham sekarang. Panggil mi. Saya mau bicara. Siapa pun yang kita anggap berkompetensi di sini, panggil ke sini. Yang ngemil lama-lama, kalau bisa panggil sekarang. Iya, panggil Pak ke sini. Kita itu, Pak, dari kemarin saya kasih piano. Dia bisa serangan. Ini, Pak, dulu kita orang-orang
suka penyakit di situ, kasar dicerat segala kamu memukul. Siapa yang mau memukul? Itu kan Anda yang bicara begitu. Saya tidak mau memukul. Saya bilang siapa yang kasih di sini? Kau lagi yang kasih. Memangnya kau punya atensi di sini apa? Kekuatan di sini sebagai apa? Saya bertanya ini. Sebagai apa Bapak di sini? Kenapa mau ngatur-ngatur di wilayah sini? Saya tidak mengatur, Pak. Karena sekarang Pak Njur yang selalu misalnya orang tahu. Saya saja Pak ini, yang pegawai jenis pura tidak pernah mau berani begitu. Kita dengar cerita dulu. Kenapa nih istri tidak menjual? Dia bilang, kenapa istri tidak menjual Pak? Siapa yang bilang begitu? Pak Ilham, Pak Aco. Tapi Pak Ilham sekarang selaku apa Pak? Cocok, Pak, tidak ada jabatannya tapi masih dihargai Pak. Semua kalau dihargai, ini kita berdasar pada aturan. Semua dari spora, dari sampai ke sejabat jabatan di spora dari Pak Aco Pak. Cocok, Mi, kalau dulu. Tapi sekarang ini kita berbicara. Makanya kalau memang dia suruh dipanggil ke sini, saya mau bicara juga. Saya mau tahu sebenarnya apakah betul Pak Ilham bicara begitu. Iya, nanti cerita Pak.